Pelayanan 100% gue mau, gue kedatangan klien, kedatangan bos. Hei, Sulastri, tolong hidupin kipasnya. Sulastri. Panas, gue panas, gue kostum, gue play, ini biji gue berai. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kali ini gue bakal nge-reaction yaitu si Pascol. Tetaplah hidup walaupun tak berguna, dan jadilah beban keluarga walaupun diusir dari kakak, dan jangan lupa tetaplah foya-foya walaupun tidak kaya. Ini nih, jadi kita tuh prinsip hidup yang begitu santuy anjing. Botak Pascol ya. Jadi siapa yang kagak kenal dengan Botak Pascol ya? Jadi dia adalah salah satu streamer Mobile Legend yang selalu mecahin ember kalau dulu dan mecahin kursi. Wow, tapi dia berakhirnya sukses. Jadi enggak sia-sia dia mecahin semua barang. Dan kalian harus tahu juga dia adalah salah satu sangat ngefans banget yaitu Bracken ya. Ya, Bracken. Ya, apalah itu namanya. Breaken-nya itulah. Jadi dia fans banget sampai dia buat-buat kayak kasar-kasar, ngomong-ngomong kasar itu karena dia fans banget sama si Bracken ya. Oke, okay. BTW buat teman-teman, kali ini mereka kan ke Crash Dinner. Nah, waktunya kita lihat ke emosian dua ini. Kan tahu dong sama-sama kalau lagi live streamer kan mereka tuh sama-sama rada emosi ya. Jadi oke, menarik buat kita reaction. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih diklik tombol subscribe, dilakukan like, komen, dan di share juga ya teman-teman. Oke, buat teman-teman gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ya. Let's go. Oke, yang pertama, video pertama di sini tertulis perintah Bang Bacon adalah mutlak bagi Ultra Col. Ultraman Pascol. Oke, kita dengerin ya. Bang, gimana ini bang? Mentalnya kuat. Enggak, kalau ada perintah dari abang nih, gugas bang. Kalau gua ada perintah. Jadi awalnya tadi si Pascol bilang, mungkin ini ketimpa sama lagu, bang, gua kena mental nih bang. Terus si Bacon bilang, udahlah, gaskan aja. Nah kata Pascol gini, kalau emang perintah dari abang, gua gas kan lain bang. Oke, okay. Tampol aja sih bang. Tampol aja. Gue pernapas pakai insan. Gue juga bodo amat. Squad jam 10 lagi. Jangan halangi jalanku atau kuhancurkan ini semua. Squad jam 10 lagi. Gue nggak peduli. Squad jam 10. Gue nggak peduli. Squad jam 10 kali. Gue nggak peduli. Squad jam 10 kali. Gue nggak mau tahu siapa gue mau masuk sama rombongan gue. Iya pasti. Manusia apa sih nih? Gak jelas banget dah. Gue bukan manusia. Lu jangan sok asik lu situ. Apaan sih? Gue udah walking. Gue mau. Jangan pernah ya, ketika idola ya, ada idola kita, itu mentalnya sangat tinggi. Begitu juga kayak Pascol ya, ini mentalnya langsung tinggi banget bos. Langsung keluar ya, karena fansnya gitu, salah satu penggemar dia, wah, udah memerintahkan dia ya. Ultra Col, semangat. Masuk! Coba kita baca komen ya. Itulah sebabnya kenapa Veren's Dinner nggak ada di Medan. Betul juga. Siapa tuh ada yang terinspirasi gitu buka di Medan? Kalau ini kan gue lagi di Medan ya. Gue nanya aja ya. Gue belanja di toko aja udah kerasa kayak di Crash Dinner, bos. Suruh dimarah-marah ya. Real life pokoknya di Medan ya. Dan kalau kalian buat masalah sendiri, mungkin Crash Dinner-nya bakar diambilin balok ya. Kalau di Medan nggak ngomong kasarnya aja ya. Tapi balok pun melayang di Medan. Agak serem memang. Oke, lanjut. Let's go.
Utracol Nimbus. Wede, Utracol Nimbus. Oke, kenapa nih Utracol? Mungkin kan. Tapi Ultraman enggak bisa naik rokok. Bisa, bisa, bisa lu gua satu lu gua dah. Hidup-hidup gua. Hidup-hidup gua. Lu ngapain ngatur gua? Gua beli rokok bukan dari restoran dan karen dinner. Gua merokok dari AdSense gua. Anjay. Dari AdSense ya, yang dulunya hanya streamer sekarang punya penghasilan AdSense. Masih maksa lah. Ramen mau makan apa lagi? Bebas. Butuh. Tulang bagus lah, bagus ya. Kota aja kuancurin apa karin dinar? Perlu kuancurin ini semua. Tapi kok bracket? Diam. Hanjan kan keren sejiner. Ember pun dihancurkan sama pascol ya. Goblok bang, bapak goblok bayuan anjing. Apalagi nyuruhnya Bracken. Tidak ada terkalahkan ya teman-teman. Cikrik. Gue kayaknya gak bisa deh kesitu. Prinsip gue cuma 3. Yang gak boleh diganggu. Makan, tidur, sama berak. Berak bagi kau masukan. Menarik. Utracol buka jasa keamanan, oke. Utracol. Tenang aja bang, ini semua udah di aman ya? Amankan lah. Aman ya? Buat kalian yang mau ke karen dinner, butuh bodyguard, butuh apa kan? Tadi bang Miken telepon gua katanya gua main karen dinner, cuman gua butuh pengawalan. Nah, gua buka jasa pengawalan kalau kalian mau makan di karen dinner. Linknya di bawah. Ya. Oke, bang Miken ini pengen makan santai tanpa ada gangguan, tanpa ada rasa amarah dari karen dinner, gua jagai. Tuh. Ada yang cenggol, kita bantai. Bantai. Guys, mukanya sangat meyakinkan ya. Bodyguard ternama ini. Kalian bisa lihat ya dengan rambut yang ada di kuping ya. Next. Panas panas ya? Iya nih. Panas panas ini mana AC-nya enggak? Betul betul AC-nya Jok, suruh yang lain Jok. Sama Bang Brandon mungkin ya. Ya sesuai requestan kalian dah, hai. Cuman gara-gara ada abang ini gue jadi segar. Apa apa Jo? Jadi aduh. Anjing oh ini konsep baru cok. Tiba-tiba masuk aja. Konsep baru. Kakak. Konsep baru. Konsep baru. Konsep baru. Sengaja karena ada lo. Oh iya gitu. Makanya jangan nyerem. Ini listrik gua ke lu semua. Bos lu mana? Ini omset tinggi tapi karyawannya ini semua gak ada. Listrik gua diambil semua sama lo. Jangan cengkak aku bayar pelen. Omset jutaan tapi bayar pelen gak ada. Real ya, pascol no counter guys. Gokil. Penghasilan miliaran, tapi listrik tidak ada. Counter crash ini sudah ditemukan. Naik video kedua, ngakak banget lihat Bang Pascol di crash dinner. Yang mau lihat fullnya langsung cek aja YouTube-nya Bang Pascol ya guys. Oke. Okay. Kipas, gua mau kipas pelayanan 100%. Gua mau, gua kedatangan klien, kedatangan bos. Sulastri, tolong hidupin kipasnya. Sulastri. Panas, panas, gua kostum 2 play.
play, ini biji gua berair. And his name is biji gua berair. Don't you ya, gila. Mungkin videonya part-part yang paling epic, paling lucu mungkin ini ya teman-teman. Kalau kalian mau nonton fullnya, kalian bisa ke YouTube-nya Pascol. Bang Pascol sehat? Sehat ya bang ya, gitu cok. Cari pertanyaan itu yang sehat ya guys ya. Pasukan Col gitu ya, botak Pascol. Oke, mungkin cukup sampai sini aja guys videonya ya. So thank you guys yang udah nonton video ini. Kalau misalnya gue ada salah kata, so gue minta maaf guys. Gue juga manusia dan ingat konten gue tidak pernah dibuat dengan skrip. Jadi so gue ngomong langsung. Kalau emang ada kata-kata baik, silahkan diambil kata-kata baiknya. Kalau gak ada kata-kata baik, ya udah. Jadikanlah konten gue hiburan semata. Dan di sini gue Fandi. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye.